Iya kak. Kau masak apa buat lebaran? Nggak ada, mana pernah aku masak air raya. Ya udah yuklah ke rumahku aja kita makan lontong sama-sama. Ya udahlah yuk. Ayo, ayo. Mau nggak kepengen juga aku di rumah. Ih, murah kali baju kakak ini, mahal ini kayaknya nih kak. Cair kakaknya kakak lebaran ini ya. Mana mahal ini, murah ini loh. Mana mahal baju kayak gini. Keringatnya tadi ada nampak saya nggak sih? Enggak ada lah, kan ada tadi nama kak. Oh itu dia, ya udah duluan aku ya. Iya, hati-hati kak. Saya, ini, saya, tunggulah. Ini ya si Tati. Kok tadi duduk di mana sholatnya? Di belakang tadi lo aku, telat kali aku datang. Di pinggir-pinggir sudut, rame kali tadi yang sholat. Iya Kanti, sampai Kak Mumu sama Bodur aja aku gak ada nampak lo tadi. Alah udahlah, nanti kan kita jumpanya di rumahnya Kak Mumu. Yaudahlah yuk. Yaudahlah yuk, yuk. Gede Silia ini tutup. Ada kok nampak tadi dia sholat, Mu? Orang itu biasanya itu kalau lebaran itu pasti pulang kampung, makanya tutup, ha. Eh, Mu, Bor. Eh, Kak Jainab, maaf lahir batin ya, Kak. Maaf lahir batin ya. Ya sama ya, aku minta maaf juga ya. Sama ya, aku minta maaf juga ya. Iya, Kak, sama-sama. Kok tumben lewat sini? Inilah aku mau ambil lontong ke depan. Pamit aku ya. Iya, Kak. Yaudah, Bor. Itu orang si Mumu sama si Bordir. Loh, kamu! Bor! Eh, kalian kok belakangan sih? Iya, Kak. Aku aja tadi misah sama orang ini, loh. Rame kali tadi, kan. Sampai muka kalian aja nggak ada aku nampak, loh. Iya, rame kali, kan. Di, kau sama saya di rumah sendirian kalian, kan? Lebaran. Bagus di rumah Mumu. Biar iya. Sama-sama kita makan. Di rumahku aja kita rame-rame. Iya sih, aku sendirian. Yaudahlah, daripada nggak kemana-mana aku. Nanti ke rumah kau aja lah aku. Sama lah kak, aku nanti pun ke rumahmu juga lah ya. Kau kayak mana nih ke rumah kamu? Kayak mana, aku orang si Kestel di rumah kok. Aku di rumah dulu lah sama si Kestel. Nanti sungkeman siap dari situ baru aku tempat kalian ya. Iya, nanti kau apa ke rumah aja kak kalau sendirian di rumah. Iya kak Mu, yaudahlah aku luan lah ya Is. Takutnya si Kestel nunggu, luan aku ya. Ya. Aku nanti ke rumah kau ya, tapi mau ganti baju dulu lah ya. Bentar dulu. Aku juga lah ya kak, nanti aku ke rumahmu ya bentar ya. Iya Ti, yaudah yuk baru ke rumah. Alhamdulillah, akhirnya hari raya telah tiba. Ih, sedap sangatlah ini pecel dengan lontong, tambah bubur kacang. Aku sediakan sajalah di meja tu, mana tahu ada orang-orang kan nak makan. Udah di rumah belum sayang kuenya? Coba aku picit dulu. Oh, kayak bordir. Video call. Halo, assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam, Dek. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya sayangku. Mohon maaf lahir batin ya kalau adik ada salah. Iya, Dek. Abang juga ya. Abang juga minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan abang. Yang abang sengaja ataupun yang gak abang sengaja ya. Adik lagi di mana itu? Di rumah Mumu, Adik. Daripada di rumah sendirian gak tahu sama siapa kan. Oh iya, Dek. Bu Mumu mana, Dek? Di dapur dia. Entah masak, entah manasin sayur. Mana mama sama bapak? Oh, mama. Ini ada, bentar. Bentar ya. Ma, pak, bordir nelpon ini. Oh iya. Halo. Halo, Nduk. Ma, pak, maaf lahir batin ya. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan. Baik yang sengaja ataupun yang gak sengaja ya, ma, pak. Iya, mama juga minta maaf kalau mama ada salah, yo. Iya, bapak juga, yo, nak, yo. Iya, mak, pak. Nanti awak main ke sana ya. Iya, main ke sini, Lando. Nanti kan ini jadi rumah kue juga. Iya, main rame. Main mama gak dewean, Lando. Iya, nanti awak ke sana. Mana Bang Roma, mak, pak? Iki Roma, iki. Kei, Roma, pak. Ya, Dek. Bang! Ya udahlah ya, ada mau bantuin Mumu dulu. Nanti kalau nggak dibantuin dia merepet, mengamuk dia mau dimakan pula nanti Ade. Iya Dek, salam sama Mumu ya. Iya Bang, ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si Kestel ini ya? Kok belum pulang dia? Udah siap ya sholat? Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Dari mana aja si Kestel naik? Gak dari mana-mana loh, Mak. Tadi awak udah pulang, terus itu
Mama belum di rumah, pintu masih dikunci loh, Ma'e. Ya harusnya kan ditunggu dulu loh mamaknya Na'ik. Barulah nanti mamaknya pulang, baru sama-sama masuk rumah. Jangan kebiasaan pulang sholat itu melalak. Udah cuci dulu kaki sama tanganmu itu, cepat, dan makan lontong kita. Iya, Mak. Udah siap kok teleponannya? Baru aja kau mau aku bantuin, kau udah keluar sini. Orang kau lama kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk sini. Kamu, aku minta maaf lah kalau cuma bawa ketupat ini aja ya. Soalnya gak ada lagi di rumahku. Gak apa-apa lah, itu udah enak kali tuh ketupat itu. Si Tati mana? Gak tahu lah aku, Bor. Kukira dia udah datang. Kok aku tanya pula sama aku? Buat sini, Is. Bor, sini lah. Bantuin sini dulu biar kuangkatin makanan yang lain. Iya, Bor. Sini, Bor. Bantu-bantuin lah. Biar kita geser ini biar agak luas. Assalamualaikum, Kak Hati. Waalaikumsalam. Jom masuklah sini, Sum. Selamat lebaran ya, Kak Wati. Enak kali lo makanan kau semua. Salam dulu awaknya. Salam. Ya ampun, sudah besar saja lah si Alip ini. Cantiknya. Teringatnya, kau cuma 3 lah anak kau nih. 4 lagi kemana, Sum? Tak kau bawa? Biasalah, Kak. Pagi-pagi udah jemput bapaknya lebaran tempat neneknya masing-masing orang itu. Sini, Nak, duduk. Yuk, duduk. Oh, macam tuh. Kenapa lah kau repot-repot membawa makanan segala? Di sini juga banyak lah, Sum. Ni, makanlah kue wak ni. Makan ni. Sedap sangat lah pasti ni kue wak ni. Iya, Wak. Maaflah ya, Kak. Aku cuma bisa masak mie loh, Kak. Itu pun karena dapat jakatnya. Aku lumayan lah. Alhamdulillah juga bisa masak mie. Tak payahlah. Tak masalah lah kalau kita masak apapun. Yang penting kita bersyukur. Pas sangat lah nih kan. Aku masak pecel sama lontong. Ada kuahnya. Pas ditemani sama mie yang kau bawa nih. Oh ya, Sum. Teringatnya anak-anak kau. Kucel sangatlah baju-bajunya. Kenapa kau begitu cantik dan elok? Ngerilah mulutmu, Kak. Masih lagi lebaran kau dah hina-hina aku. Ini pun baju yang dikasih Big Boss Tuljinya ini sama aku. Kan gak mungkin ku minta juga sama anak-anakku. Big Boss untuk anakku mana gitu. Gak ada, gak berani aku. Kak, ada uangmu 2000-2000. Kasih apa orang di THR? Astagfirullahaladzim, Sum. Tak perlulah kau singgung-singgung macam tu. Memang ada niat lah aku ingin memberi sama budak-budak yang kucal ni. Tak payahlah kau minta macam tu. Ni Wawa ada uang THR lah buat kalian. Sedikit tapi bermanfaat. Ambil ini Alip. Siapa ni nama yang kecil? Dina, ini Amoy. Ya, simpan ya, jangan kasih mamak kalian. Nanti habis. Kalau dikasih orang itu duit, bilang apa? Makasih, Wak, gitu. Makasih, Wak, Tai. Kenapa lah panggil Wawa macam kotoran seperti itu? Kenapa kau tak ajari mereka, Sum, budak-budak nih? Budak-budak, panggil Wawa ini Wawati. W-I-T-I. Hai, Wati. Ya, macam tu, ya? Iya, Wak Wati. Kak Wati, kita makan di sini lah ya, sama-sama ya. Di rumahku sepi kali loh, cuma berempat kami. Kau pun sendirinya kan, biar ada arti makna dari lebaran ini, ya kan, Kak? Alhamdulillah, terharu sangatlah Kusum dengan kau. Boleh. Ayolah kita makan-makan budak-budak. Ni Wawa masak sangat sedap sekali. Pecel bumbu kacang dan lontong yang sangat kenyal-kenyil. Sebentar ya, Wawa ambil piring dulu. Tunggu kejap lah ya, Sum. Ini udah siap semua loh, makanannya, minumannya. Si Tati mana kok belum datang juga? Entah itu si Toke ini kok apa-apa lama kali. Ini dia ini. Datang ini. Assalamualaikum, apa sih Bor, heboh kali. Lama kali lah kau, Titi. Inilah Kak, tadi aku manasi rendang ini, makanya agak lama. Ini nah, enak nih loh rendangnya. Udah lah, ayo, lapar kali aku dahan. Makan lah. Kita habis ini nggak keliling-keliling. Mana coba?
Ya entah keliling-keliling tempat bukep, tempat bustaja gitu loh. Kita tunggu si Nining lah, biar rame-rame kita. Kayaknya dia lagi ini sih sama anaknya itu di rumah. Ya udah pasti keluarganya dulu lah. Laper juga sih sebenarnya, makan dulu lah kita ya. Mau keliling-keliling nanti lah dulu itu ah. Makan dulu. Ini sendoknya gede kali sih kamu, ya Allah. Gak ada lagi loh, Is. Sendoknya pakai ini. Awak pun kayak nyentong apa tadi nggak dapat dapet. Nah tuntuk kuahnya loh, Is. Pakai kuah kan enak tuh langsung dapat banyak ya kan, Kak? Pakai sendok pun bisa ya sebenarnya. Makan dulu ya. Enak kali ya. Nah, kau cuna. Di tengah gemah takbir, hati tertunduk untuk memohon maaf. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Meski wajah ini tak mampu berjumpa dan tangan ini tak bisa saling berjabatan, semoga coretan kata ini mampu menjadi jembatan di hari penuh kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa lah panggil Wawa di kotoran? Bukan itu, Wati. Kenapa tak kau ajarkan mereka, Su? Ya ingat ya, kok ibu Wawa. Kenapa lah panggil Wawa macam kotoran seperti itu? Kenapa kau ajarkan mereka seperti itu, Su? Kau bilang lah seharusnya. Panggil tu Wawa, W-I-T-I. Ini Zalim ketawa jadi geli. Ya sama Muk ya, Bor. Lah.